Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya mau berbagi lagi sama teman-teman masih seputar dengan peralatan PLTS yang saya ketahui. Saya bagikan melalui video dan harapan saya dari video saya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah mendukung, yang belum sekarang juga di like, di subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten baru gitu ya teman-teman ya. Oke, gini teman-teman. Awal mau saya tunjukkan dulu sama teman-teman. Di hadapan saya ada SCC dan juga ada aki ya. Kemudian ini juga ada tegangan dari panel surya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu ya, bahwa saya beli SCC ini kurang lebih sudah 2 mingguan atau lebih ya, 1 bulan lah mungkin lah teman-teman. Hasilnya seperti ini. Error ya teman-teman ya. Angkanya bisa dilihat teman-teman, disaksikan di sini di layar. Naik turun terus, dan tidak pernah berhenti, teman-teman. Seharian pun seperti ini terus, teman-teman. Akhirnya di sini saya punya inisiatif, kalau misalkan ini saya pertahankan, saya pakai terus, secara otomatis akan dapat merusak kaki saya, teman-teman ya. Nanti saya tambah, aduh, tambah apa ya, terlalu banyak mengeluarkan uang ya, teman-teman ya. Hanya karena SCC yang kurang sempurna gitu ya teman-temannya. Nah, dengan demikian saya sudah order lagi teman-teman. Ini adalah SCC yang barusan saya ambil dari agen CNE teman-teman. Dan harapan saya SCC ini lebih bagus ya, dalam artian ya bisa bekerja normal gitu ya, nggak seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini tuh kayaknya, aduh, jangan dipakai teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya SCC ternyata seperti ini, angkanya naik turun terus, nggak pernah berhenti, jangan dipakai, lebih baik diganti saja teman-teman. Kasihan itu akinya ya. Kita langsung saja teman-teman unboxing dari SCC yang baru saya beli ini. Nanti kita cek bersama-sama juga, disaksikan ya teman-teman, hasilnya seperti apa, naik turun seperti ini atau dapat berhenti ya, manakala sudah full ya teman-teman ya. Kita langsung saja, nggak usah buang-buang waktu teman-teman untuk mempersingkat videonya. Ini belum saya buka teman-teman, masih asli. Sudah kelihatan bungkusnya ini teman-teman. Bungkusnya sudah kelihatan. Harapan saya SCC ini benar-benar bagus dan bisa support dengan lithium juga seperti yang sudah saya miliki teman-teman ya. Minta doanya biar tidak terlalu sering beli SCC seperti beli kerupuk saja teman-teman. Tapi ya beginilah teman-teman ya. Nah, ke apa namanya? Kalau sudah hobi ya beginilah teman-teman. Harapan saya ini lebih bagus ya, dan bisa bekerja dengan baik teman-teman. Kalau kita lihat bentuk fisiknya sih sama seperti ini teman-teman. Cuma nanti hasilnya seperti apa kurang tahu ya. Oke, kita langsung cek saja daripada lama-lama. Disaksikan dulu nih teman-teman bahwa ini error ya, angkanya seperti ini. Tuh, lihat. Nah, ini teman-teman. Kita coba dulu dari panel suryanya teman-teman. Ini dari panel surya. Kita singkirkan biar nggak terjadi konslet. Kemudian kita sambungkan dari akhir. Keras banget ini teman-teman. Baru ya, jadi agak keras teman-teman. Kita masukkan yang negatif terlebih dahulu teman-teman. Dari aki. Kemudian ini lepas. Ini yang error kita pinggirkan saja. 13,1 di sini terbaca. Nah, bisa dilihat. Kita setel dulu di sini berapa settingannya. B1 ya teman-teman ya.
Coba kita set di B2 dulu, teman-teman. Nah, B2. Oke, sudah di set di B2. Kita lihat di sini di udah naikkan dulu nih menjadi 11,5, teman-teman. 12. Nah, 12 ya. Tadi itu reconnect ya. Nah, 11,5, teman-teman. Kita lihat lagi setelannya. Di sini kita kasih angka 0 saja. Udah. Kita lihat vol terendahnya 11,5 ya, teman-teman ya. Oke, kita cek. Yang positif jangan lupa dan jangan sampai salah. Mudah-mudahan ini benar ya, teman-teman ya. Sudah full, teman-teman. Coba 29. Kalau ini sepertinya benar, teman-teman. Angkanya nggak naik turun ya. Naik turunnya itu serasi ya, nggak kayak yang satu ini. Naik turunnya acak-acakan ya, teman-teman ya.